Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada orang terlihat sangar pergi berlari membawa kampak. Terdengar sih terdengar, tapi sayang tidak kompak. Sekali lagi ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Beli busa campur ragi, beli pisang campur sekoteng, gak kerasa ketemu lagi sama aku yang paling ganteng. Beli pisau di tukang bubut, gula aren ada di rumah. Jangan risau, jangan gabut, yang keren mau ceramah. Alhamdulillahirrabbilalamin, wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin, wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Hadirin yang saya hormati, yang insya Allah Allah muliakan. Tidak lupa kepada ibu-ibu dan bapak-bapak yang saya hormati dan insya Allah Allah muliakan. Puji dan syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang alhamdulillah atas berkat rahmatnya kita bisa berkumpul di tempat yang berbahagia ini. Mudah-mudahan kumpulnya kita di tempat ini menjadikan ciri bahwa kelak kita bisa berkumpul di surganya Allah. Amin. Ya Allah ya Rabbal Alamin. Tidak lupa salawat serta salam kita curahkan kepada baginda Nabi kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Tidak lupa kepada keluarganya, sahabatnya dan para tabiinnya. Hadirin yang saya hormati, pada kesempatan ini kita akan membahas tentang sedekah. Mengapa demikian? Karena banyak sekali orang yang dalam bersedekah salah sasaran. Dalam bersedekah tidak ikhlas. Perlu kita ketahui bahwa berbelanja itu termasuk sedekah, apalagi kalau tidak menawar. Tapi kalau belanja di pinggir jalan atau dari pedagang kecil, nawarnya sangat berlebihan. Contoh, "Mang, ini cobek berapa?" "20.000." "Ah, 10 aja meureun, cuman dari batu." "Gak bisa, Bu." "Ah, 15 aja weh." "Ya udah atuh. Coba kalau kita gak nawar, malah dilebihin. Ini berapa?" "20." "Ah, 25 aja weh." Wah, doanya pedagang sampai merudul. Segala dibaca. "Makasih ya Bu, semoga rezekinya lancar, sehat, bla 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 bla." Kalau nawarnya berlebihan, yang ada didoain yang buruk-buruk nantinya. Tapi kalau belanja di mall, supermarket, jarang nawar. Ada kembalian 2.000 atau 5.000, kembaliannya ambil aja buat masnya, buat mbaknya. Pedagang kecil paling nyari untung sedikit. Harusnya kita bersedekah ke pedagang kecil, tapi malah terbalik. Pedagang besar, supermarket, mall malah gak ditawar-tawar. Malah ada kembalian dikasih. Di pedagang kecil 1.000 aja ditungguin berjam-jam. Beli jeruk di swalayan, gak nawar-nawar, langsung beli. Tapi beli jeruk di pinggir jalan, "Mang, ini berapa?" "20.000. Sambil dicobain habis setengah kilo. Terus ditawar, "15.000 aja, Mang." "Gak bisa, Bu." "Ya udah, gak jadi." "Hei, Ibu, itu yang setengah kilo gimana? Udah masuk perut. Kan rugi pedagang kecil."
Nah, kita jangan salah sasaran bersedekah. Harus kepada yang sangat membutuhkan. Bersedekah juga harus ikhlas, jangan riya, hanya ingin dipuji orang lain atau hanya konten. Bersedekah hanya pas ada kamera, sedekah hanya ingin keuntungan viewer. Kalau niat bersedekah, langsung kasih saja. Alangkah baiknya kalau bersedekah itu jangan diketahui orang lain, hanya ikhlas karena Allah Ta'ala. Berbicara tentang ikhlas, ada satu cerita. Dua orang santri yang berkunjung kepada gurunya. Santri pertama sambil berkunjung membawa daun singkong. "Ki, saya ada oleh-oleh sedikit daun singkong." Pas mau pulang, kata gurunya kepada istrinya, "Mah, di belakang ada apa buat dibawa?" "Ada kambing, Pak." "Ya sudah, kasih saja supaya dibawa pulang." Santri yang satunya melihat, dia ngasih daun singkong, pulangnya membawa kambing. "Wah, kalau saya membawa yang lebih besar akan mendapat apa ya?" Ya, dia akhirnya membawa seekor sapi. Pas mau pulang, gurunya bertanya lagi kepada istrinya, "Mah, di belakang ada apa buat dibawa? Kambing masih ada?" "Enggak ada, Pak." "Adanya apa?" "Ada daun singkong yang tadi dikasih." "Ya sudah, itu aja kasih." Jadi dia pulang membawa daun singkong. Berangkat membawa sapi, pulang membawa daun singkong. Nah, hikmahnya kita kalau bersedekah harus ikhlas, jangan iri. Kita jangan takut untuk bersedekah. Terkadang banyak orang yang takut miskin kalau bersedekah, takut hartanya habis. Padahal Nabi bersabda, "Anfik yabna adama yunfak alai." Yang artinya, berinfaklah wahai anak Adam, maka engkau akan dibalas. Sedekah itu akan dibalas, baik langsung di dunia ataupun di akhirat. Maka dari itu kita jangan takut bersedekah, harus perbanyak bersedekah. Mudah-mudahan rezeki kita selalu berlimpah, dimudahkan dalam pekerjaan dan segala urusan, agar kita senantiasa bersedekah. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Hadirin yang saya hormati, tidak banyak yang saya bahas, cuman segitu saya cukupkan. Kurang lebihnya saya minta maaf. Mari kita tutup pakai pantun. Jikalau pedang melukai tubuh, masih ada harapan sembuh. Jikalau lidah melukai hati, mau kemana obat dicari? Kalau ada sumur di ladang, boleh kita gosok gigi. Kalau ada umur yang panjang, nanti kita ketemu lagi. Burung irian, burung cendrawasih, cukup sekian, terima kasih. Biru laut seperti kolam, ikan paus pandai menyelam. Dari lubuk hati yang paling dalam, saya tutup ceramah dengan salam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.